Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Arema FC resmi berganti manajer di sisa-sisa beberapa pertandingan penghujung musim ini. Keputusan ini diambil setelah manajer Arema Ali Rifki mengundurkan diri pasca insiden tragedi Kanjuruhan. Jajaran manajemen Arema FC menunjuk Wibi Dwi Andrias sebagai manajer baru Singoedan. Wibi resmi menjabat mulai Senin 5 Desember setelah menerima surat penunjukan dari manajemen di kantor Arema Senin sore. Penunjukan Wibi sebagai manajer merupakan hasil rapat segenap pejabat direksi PT Arema melalui Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, Tatang Dwi Arifianto. Secara terbuka dirinya berterima kasih atas dedikasi Ali Rifki selama menjabat sebagai manajer klub. Wibi dipilih karena pengalamannya bersama sejumlah tim ternama di Liga 1 seperti Borneo FC, PSMS Medan, dan juga pemilik klub bola NZR Sumbersari FC Malang. Sebagai putra daerah Malang, Wibi dinilai memiliki visi dan misi yang sama untuk kemajuan klub. Bersama Arema, Wibi optimis membawa Arema ke jalur juara. Ia mengaku akan bersama pelatih Arema Javi Roca, dirinya akan mengembalikan kejayaan Arema dengan kultur sepak bola Malangan dalam mengarungi putaran 2 Liga 1. Sementara adanya manajer baru ini, pelatih Arema FC mengaku senang Arema mempunyai manajer baru. Pelatih menilai Wibi dapat menjadi sosok ayah yang ideal dalam internal dan eksternal tubuh Arema FC musim ini. Arema dijadwalkan akan menjalani sisa pertandingan musim ini sesuai dengan arahan PT LIB. Seluruh pertandingan akan terselenggara dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Secara otomatis kalau pemain itu sudah dibantu, sudah dimaksimalkan, prestasi kan akan datang. Soal pemain, sebenarnya waktu kita selidiki secara mental mereka pas berapa lama kejadian tragedi ini, sebenarnya banyak pemain juga yang ngeluh atau yang trauma dengan kompetisi akan berhenti. Sebenarnya ada berapa persen di situ? Jelas-jelas ada berapa yang kena secara mental, ya semua sih, habis tragedi. Tapi ada banyak yang juga yang double pikiran. Ada yang, wah ini berhenti lagi ini, wah kita ini latihan lagi, gak apa-apa. Nah sekarang sudah ada kejelasan untuk liga mulai kembali. Jadi sebenarnya itu secara otomatis kan ada semangat untuk kepada pemain. Secara mental seperti kata Pak Wibi, jadi waktu saya main sebenarnya pemain Indonesia atau pemain kita pun di tim itu butuh seorang sosok bapak. Jadi perannya beliau pastikan di situ untuk membantu kita di luar lapangan atau di dalam lapangan dengan semangat, dengan pikiran yang bijaksana. Jadi semoga ini awal yang baru untuk kita tetap jaga nama Arema. Simon Alfredo melaporkan.